Halo sobat YouTube, pada video kali ini kita akan membagikan bagaimana cara agar membuat status bar atau notification bar kita ini menjadi mirip dengan iPhone. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka Play Store terlebih dahulu karena ada aplikasi yang harus kita download. Kita di kolom pencarian carikan aja notification like iPhone. Nah, kita search seperti itu dan kita pilih yang paling atas yang hijau ini. Kemudian setelah itu kita install. Tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah selesai installnya, kita open aplikasinya atau kita buka. Di sini kita enable dulu ya. Ini kan masih disable. Ini kita klik yang paling atas dulu. Tunggu sampai iklannya keluar. Lalu kita tunggu sampai ini selesai ya iklannya. Setelah iklannya selesai, kita akan diarahkan ke notification access. Lalu kita aktifkan ke bagian yang iPhone notify kita aktifkan. Kemudian ada agak keluar tanda ini, kita abaikan saja. Kita tunggu dan kita accept. Kemudian kita kembali. Lalu kita close di sini iklannya. Sini sudah selesai semua. Jadi sebelum jika teman-teman mengalami kendala untuk aplikasi ini, teman-teman pastikan klik di sini tahan lebih lama, lalu app info, lalu di bagian cek di bagian order permission. Ini teman-teman harus hijau semua, harus aktifkan semua. Jika masih seperti ini, nah gitu, teman-teman harus bagi ke always allow di sini ya. Nah, jadi harus hijau semua. Lalu teman-teman cek di sini notifikasinya. Oke, jika semua sudah tersetting dengan baik, kita akan coba tes apakah notification iPhone-nya bekerja di Xiaomi. Kita coba tes kirim pesan acak aja. Nah, bisa teman-teman lihat sudah seperti milik iPhone ya, teman-teman. Sudah bisa digunakan. Dan mirip banget seperti punya iPhone. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe jika teman-teman suka dengan videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.